Nikita. Luar. Kamu salah beragama. Kamu salah beragama. Luar. Tidak ada Yesus di dunia ini. Tidak ada Yesus. Luar. Kamu menyembah Yudas. Benar. Yang kamu sembah itu Yudas, bukan luar. Yesus. Yesus itu Nabi Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kesayangan Anda, yaitu Rahasia Alif Channel. Sahabat Iwan Villa, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdillah fala mudilla lahu wa min yudillahu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Sahabat Iwan Villa, Allah telah berfirman bahwa Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sini sebetulnya secara eksplisit Allah itu menjelaskan kehidupan kita dengan kehidupan jin, alam jin itu adalah sama. Tujuannya adalah mereka diciptakan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara kedua golongan ini, manusia dan jin itu juga ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Ada yang menyembah makhluk dan ada juga yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keduanya ada yang menjadi arangnya neraka atau kayunya neraka, dan dari keduanya pula akan menjadi penghuni surga. Sahabat Iwan Villa, video yang berikut ini adalah di mana ada seseorang, dia sepertinya muslimah, yang kerasukan jin, tetapi saya tidak bisa mengklaim bahwa jinnya ini jin muslim atau jin kafir. Hanya saja uniknya di situ, ketika dia berusaha disembuhkan oleh mungkin oleh seorang pendeta, justru dia menantang si pendeta. Dan uniknya lagi, jin yang merasuk kepada wanita ini justru tahu siapa yang disembah oleh pendeta tersebut. Saya tidak akan banyak berkomentar dalam hal ini. Mari kita langsung simak videonya secara utuh. Becek tai. Mari kok. Hah? Manusia disembuhin sama kiai yang di sini. Enggak tahu siapa namanya. Rumahnya di mana? Di situ tuh rumahnya. Ayo coba. Iya, aku maunya sama dia. Tanah Harto. Nah, coba. Itu tuh yang barusan dia bilang. Ayo coba ya. Tanah Harto, Mas. Bak aja lu, meniaya aja lu. Si Idung kenapa sih? Kamu sirik banget. Yang melayani kok begini. Biar gak ada apa-apanya. Ustadz Harto. Ustadz Gombes loh. Enggak, dia jelek. Enggak bisa apa-apa dia. Ganteng, cuy. Ustadz Gombes mah ganteng. Kayak Ustadz Solmet. Nah. Iya, siapa tuh Ustadz? Lo makan ganteng sama Ustadz Gombes. Hari ini. Ayo coba unjukin mana. Mau enggak Ustadz Gombes? Kamu Ustadz? Iya. Tangan yang kurutin. Kamu diam aja. Kamu gak tahu apa-apa. Aku tahu dia. Dia siapa? Dia ini. Yang ini Ateng. Ini yang malah-malah itu. Ateng aja. Aku Ateng mana? Itu dari pohon jamblang. Ini kan yang di pohon jamblang itu bukan aku. Dia cewek pakai baju merah. Dia galak. Gak, aku gak bohong. Kamu gak percaya sama aku? Bajunya putih kok. Seperti kita. Kamu salah beragama. Kamu salah beragama. Tidak ada Yesus di dunia ini. Tidak ada Yesus. Kamu menyembah Yudas. Yang kamu sembah itu Yudas, bukan Yesus.
berpuasa. Yesus kamu. Itu Nabi Isa. Lihat sini matamu. Ya, sama seperti Nabi Muhammad. Dua. Aku suka kepada Nabi Muhammad. Aku tidak suka kepada Nabi Muhammad. Stres. Masukkan dia stres. Aku harus. Matuk. Di mana, Yom? Panem masih belum ada perkembangan nih, kemarin. Panem. Jam berapa? Dua. Kok berarti siang? Siang malam. Ya. Iya, aku bangun sih. Keluar. Tapi ibu ini suruh keluar. Kamu keluar, kamu gak berkuasa pada tubuh ibu ini. Kamu tuh iblis, kamu tuh setan. Dia bukan ibu, dia cantik, dia masih muda. Keluar. Dia kamu dia masih muda, kamu menumpang sama dia karena kamu gak berkuasa sama dia. Kau pengganggu. Pengganggu kamu. Kamu iblis. Kamu hidung iblis. Gede. Kau iblis enggak? Iblis tuh di bawah kaki saya, tahu. Hidung. Walaupun lebih besar daripada orang yang ada di dunia ini. Yang luar. Allah yang paling besar, dia yang paling luar. Allah yang paling besar. Bang Bel, dicatat orang kalau hitung gede. Kalian gak ngeliatin. Belum buat gini. Jelok lu. Gini. Cetan PA, tapi enggak. Di dalam video ini memang tidak dijelaskan ini kejadiannya di mana dan kapan, tetapi menurut perkiraan saya ini terjadinya di tempat yang mayoritas Kristen dan yang kerasukan jin tersebut adalah orang Muslim mungkin ya, karena dia sempat didatangi oleh seorang pendeta, lalu pendetanya tersebut malah ditertawakan oleh jin yang merasuk kepada muslimah tadi. Dan akhirnya pendeta tersebut pun pergi. Sehingga setelah pendeta tersebut pergi, maka pengobatan atau dilakukan rukyah oleh teman-temannya yang muslim sehingga wanita tersebut menjadi sembuh. Sahabat Iwan Villa, semoga kita dihindarkan dari godaan-godaan setan yang mengajak kita untuk menyembah dia dan godaan-godaan setan yang mengajak kita untuk menyembah manusia. Semoga informasi ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.